Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur mengevakuasi ular sanca atau piton yang berada di perumahan warga Jalan Warung Asem RT 11 RW 04 Jatinegara Jakarta Timur. Selanjutnya ular dievakuasi sementara ke kantor Sudin Gul Karmat yang kemudian akan diteruskan ke tempat penampungan hewan yang layak. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.